tes di satu pusat. Satu. Gimana Pak Anies, gimana Pak, jauh Pak? Pak Anies betul Pak, 1000 Pak Esar. Skornya berapa ya? Skornya kok ini Mas? Bapak yang bisa dari 10. Wah, lebih 1. Skornya 11. Siapa presiden kita? Anies. Amin. Anies presiden. Amin. Oke. Siap. Istirahat dulu. Suaranya biar aman. Okay. Alhamdulillah kami baru saja selesai ziarah di makam Syekh Mahmud Al-Hadrami atau juga dikenal Syekh Mahmud Al-Yamani. Ini adalah salah seorang pembawa ajaran Islam ke Nusantara yang paling awal, yang diperkirakan dari catatan-catatan sejarah mungkin sekitar 640-an, sama dengan makam yang ada di sekitar sini di kawasan Barus. Jadi perjalanan ini adalah perjalanan reflektif, perjalanan spiritual untuk meneladani perjuangan para aulia dan juga proses masuknya Islam ke Nusantara. Para aulia ini dimakamkan sebagai para penjaga amanah di tempat ini. Bagaimana mereka menjaga amanah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya untuk berdakwah hingga akhir hayat. Mereka berangkat dan tidak pernah kembali ke tanah mereka lahir, tapi mereka dimakamkan di tanah Nusantara. Dan Indonesia pada masa itu disebut kawasan Barus, ini sudah menjadi kawasan kosmopolitan, di mana pedagang-pedagang dari seluruh bentangan dunia datang ke sini untuk membeli kekayaan alam yang diperdagangkan di tempat ini. Jadi Nusantara ini sudah memiliki daya pikat jauh sebelum era modern seperti sekarang ini. Dan kalau kita ingat dalam catatannya, bahkan di masa keemasan Mesir pun kawasan Barus sudah tercatat sebagai tempat datangnya para musafir, para pedagang ke Nusantara. Izinkan saya menyampaikan juga apresiasi kepada semua yang ikut menjaga kawasan bersejarah ini. Ini adalah titik yang salah satu paling tua di dalam penyebaran Islam di Nusantara. Dan kami tadi ketika datang, sesungguhnya diantarkan ke komplek pemakaman Mandigai. Di situ ada makam paling tua dari Syekh, apa namanya? Syekh Rukunuddin. Tapi ketika sampai di sana, saya bilang kalau sudah sampai di sini, saya harus naik sampai ke makam Syekh Mahmud Al-Yamani. Dan alhamdulillah perjalanan panjangnya terlewati. Naik anak tangga cukup panjang dan sering langkah sampai ke atas. Dan saya bersyukur dengan Pak Edi Rahmayadi, bersyukur betul bahwa kami sampai ke puncak, bisa ziarah di sana, bisa mendoakan. Dan insya Allah
semangat untuk menghormati itu tetap hidup di antara kita semua. Amin. Mungkin itu aja. Komitmen kami salah satunya adalah mengalokasikan anggaran yang lebih banyak untuk merawat cagar-cagar budaya seperti ini. Jadi kami ingin distribusi dana abadi kebudayaan itu lebih adil, dan ini salah satu tempat paling bersejarah yang perlu mendapatkan perawatan yang baik, termasuk infrastruktur untuk bisa menjangkau ke atas, karena untuk sampai ke atas dibutuhkan stamina yang tidak sederhana. Sementara kita tahu bahwa peziarah itu punya daya kondisi fisik yang berbeda-beda. Kita tidak ingin ada kesempatan yang setara, termasuk orang-orang tua suatu saat bisa ziarah ke sana. Kita berharap begitu. Ini saya pertama kali ke Barus, pertama kali ziarah. Karena itulah saya ketika tahu bahwa ternyata tempatnya beda, sebenarnya saya mulai apa sih? Anies, perasaan apa yang dirasakan ketika kali pertama menginjak puncaknya tadi? Saya membayangkan pada masa itu betapa tidak ringannya bagi para pengikutnya untuk membawa jenazah ke atas sana, lalu memakamkan di sana. Dan itu bukan perjuangan sendiri. Membangun pemakaman di atas sana itu juga bukan sesuatu yang simpel. Tapi itu menggambarkan betapa mulianya Syekh Mahmud ini di antara para pengikutnya pada masa itu. Ketika tiba di puncak pendakian tadi, apakah itu indikasi dari kesiapan pemimpinan yang harus mempunyai kesiapan fisik, mental, dan kuat? Bismillah, kalau ada kemauan ada jalan. Kalau ada kemauan Allah beri ridhonya, selalu ada. Amin. Belum lama ini Pak Kapolri sempat mengeluarkan pernyataan. Bilangnya begini, yang kita cari adalah pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan. Ada kata melanjutkan kepemimpinan begitu. Kalau Mas Anies pribadi menilai tanggapan atau menilai teks dari Kapolri ini gimana? Iya. Memang setiap kepresidenan selalu melanjutkan. Pak Jokowi melanjutkan Pak SBY, Pak SBY melanjutkan Bu Mega, Bu Mega melanjutkan dari Pak Gus Dur melanjutkan dari Pak Habibie, Pak Habibie melanjutkan dari Pak Harto, Pak Harto melanjutkan dari Bung Karno. Memang selalu ada estafet begitu. Jadi insya Allah kami pun secara kepemimpinan negeri ini adalah berkelanjutan. Amin. Di dalam setiap fase tentu membawa perubahan. Di dalam setiap fase. Karena itulah kenapa tiap era kepemimpinan ada kebaruan. Merugilah bangsa ini kalau tidak ada kebaruan. Selalu setiap fase itu ada kebaruan. Kalau kemudian pernyataan itu dikaitkan dengan masalah keberpihakan, karena kan beberapa kali isu masalah keberpihakan aparatur sipil negara ini selalu disinggung-singgung. Iya, nanti rakyat bisa menilai. Tapi saya rasa rakyat sekarang ini cukup waspada bahwa suara mereka harus tercermin di dalam tabulasi. Karena itu adalah suara milik rakyat. Anies, dari beberapa survei kita sampaikan juga kalau dalam pilkada ini tidak bisa melanjutkan survei. Tapi kenapa kita masuk sini? Oh, kita jalan terus, bismillah. Jalan terus. Sebagaimana kita sampai di sini tadi, diberitahu bahwa makamnya di situ ada makamnya lebih tinggi, tidak direncanakan, kami jalan nih. Dan sampailah kita ke puncak. Alhamdulillah. Berarti kan banyak sekali tonegatif, khususnya dari calon ini. Masih disinggung-singgung terus, bahkan sudah beberapa hari setelah debat ketiga itu gimana? Kalau debatnya berhasil ya pasti tenang habis debat. Kalau debatnya berhasil pasti tenang habis debat. Kalau nggak usah, tenang aja kak. Dan semua yang diungkapkan sesudah debat, pertanyaannya kenapa tidak diungkapkan saat debat? Itu kenapa pak? Kalau kita melihat kan debat kan Pak Prabowo begitu defense. Ya kan tinggal dijelaskan. Ya saya nggak tahu, itu harus tanya sama mereka. Kan justru kami selesai debat selesai. Justru menurut saya inilah pentingnya bagi masyarakat menilai. Bahwa bagaimana di dalam diskusi semua disampaikan, dan bila ada keberatan sampaikan juga saat itu, dan itulah kematangan di dalam berdemokrasi. Harusnya itu semua disampaikan pada saat itu. Forumnya di situ. Kemarin Mas Ganjar sempat ngomongin isu perubahan, itu yang harus PDI
Nah, kita bersyukur bahwa makin hari makin banyak yang ikut pada arus mudik. Pokoknya saya tahu, pokoknya gini, kami melakukan acara desak, diskusi terbuka, kemudian yang lain ikut alhamdulillah. Kemudian berdialog dengan masyarakat ala TikTok, yang lain ikut alhamdulillah. Kami dari awal mengusung gagasan perubahan, sekarang ada yang menggagas perubahan juga, alhamdulillah. Ada tanda mau gak tahu kita. Satu lagi. Nanti itu dibahas ya, nanti aja. Kita ngejar bandar aja, tapi tutup.